السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدار آمين. Dan adalah setengah daripada sahabat Nabi radhiyallahu anhum sembahyang ia di dalam kebun pohon tamar baginya. Muka surat 11 kitab Jawi, 2-3 baris daripada bawah kitab tu. Berapa Ustaz? 36 kitab, kitab baru. Setengah daripada sahabat Nabi radhiyallahu anhum, sahabat Nabi, sahabat radhiyallahu anhum sembahyang dalam kebun pohon tamar yang milik mereka. Baginya tu maknanya milik mereka. Ni cerita apa ni? Nak cerita tentang sahabat Nabi sembahyang khusyuk. Kita masih lagi dalam tajuk sembahyang khusyuk atau khusyuk dalam sembahyang. Maka terbang burung daripada satu pohon kayu kepada satu pohon, pada satunya, mana satu pohon lagi, dan jadilah ia menilik kepadanya. Burung tu dia terbang satu pokok, pergi satu pokok. Maka dia terbang, burung ni terbang, dia suka hinggap. Tengok dia kepada orang yang sembahyang tu. Maka melalaikan dia daripada sembahyangnya. Maka tak kala ketahui ia akan dirinya, lalu sukarlah, lalai dirinya, lalai sukarlah ia atasnya, susah nak elak daripada kelalaian tersebut. Maka dijadikan kebun sekaliannya sabilillah. Cerita yang diriwayatkan di sini itu yang disebut oleh Syedok Fatani lah dalamnya, mana ambilan dia wallahu alam. Tapi fokus dia sini iaitu adalah khusyuk, kepentingan sahabat Nabi tentang khusyuk dalam sembahyang. Kalau kita tengok pada logik akal kita, tak logik. Dengan sebab burung, dia marah kat burung tu, burung tu yang menyebabkan dia lalai tak boleh sembahyang, terus jual kebun. Ya, jadi tak boleh juga logik begitu kita tolak cerita. Takut-takut ceritanya benar. Ini jadi isu sekarang ni. Jadi cerita pula tentang sahabat Nabi. Dia bukan hadis lah. Tapi nak tengok pengajaran begitu. Okay, kalau nak tengok pada logiknya, tak sampai akal kita nak sampai faham begitu dengan sebab kelalaian hati dia, dia jual kebun. Satu, kena ingat sahabat Nabi ni kaya raya. Satu. Ya, takat dia jual kebun, kereta dia yang lain berlambak lagi. Ya, bukan macam kita jual satu kebun, tak ada kebun dah. Yang keduanya,
sahabat Nabi ni makam dia. Ada yang sampai dekat-dekat dengan Nabi makam dia. Tak boleh nak lawan Nabi lah. Tak boleh nak sama tara dengan Nabi. Tapi dekat-dekat dengan sifat Nabi. Dia panggil sifatul anbiya. Kalau dah sifat hati tu macam hati Nabi para anbiya, dia tak sama dengan hati kita. Ya, maka bagi mereka kerugian agama tu sangat-sangat dirugikan. Rasa sangat-sangat rugi. Tak dapat. Ya. Dan cerita yang sahih daripada Abdul Rahman bin Auf, ada juga dalam kitab ni nanti disebutkan, sebab kelewatan dia untuk takbir dengan Nabi SAW semayang subuh. Ya, tu fadilat takbir tu tak, bukan fadilat khusyuk. Fadilat khusyuk lagi lah hebat. Ya, Abdul Rahman bin Auf diriwayatkan, itu sahih cerita tu. Ya, dia sibuk urus niaga dia. Ya, datang daripada Syam. Ya, berpuluh-puluh ekor unta, 40 ekor unta dengan barangannya, dengan apa semualah. Bila dengar azan, dia terus bergegas tinggalkan perniagaan dia, terus dia pergi sembahyang. Tetapi malang ni dia terlewat, tak sempat nak takbiratul ihram bersama Nabi SAW. Ya. Setelah tu habis sembahyang, dia jumpa Nabi. Dia tanya, Rasulullah, aku tadi terlewat untuk takbir bersama kamu. Ada tak apa-apa amalan yang aku boleh buat yang boleh menggantikan apa ni takbir tadi? Nabi kata tak ada. Nabi jawab tak ada. Tak ada amalan yang boleh ganti fadilat takbir tu. Dia kata aku terhalit, dia kata, dengan dagangan aku. Maka aku sedekahkan semua barang dagangan, 40 ekor unta. Ha, barang dagangannya atas 40 ekor unta, tuan. Dekat-dekat satu trailer jugalah. Ya, aku sedekahkan fisabilillah. Ini cerita benar ni. Nabi kata, walaupun kamu sedekah tak memadai, tak apalah, dia kata. Kalau gitu, barang yang atas unta dengan unta sekali, aku hadiahkan fisabilillah, sedekahkan fisabilillah. Nak dapatkan pahala takbir tu. Nabi kata, tak ada. Tak boleh, Nabi kata. Akhirnya dia kata, tak apalah. Barang, unta, dan hamba, tuan-tuan, hamba mahir pada kebun lah. Ya, hamba 40 orang yang tukang tarik unta. Satu ekor unta bawa barang ditarik oleh seorang hamba. Kaya, Abdul Rahman bin Auf ni memang kaya raya, tuan-tuan. Antara sahabat Nabi yang sangat kaya. Aku fisabilillah, kata dia. Masuk tiga kalilah dia sebut fisabilillah. Habis reta dagangan pagi tu, dia tunggu sampai ke subuh, semua disedekah fisabilillah. Bila dilafazkan, habis lah. Ya. Nabi kata apalah sekali. Nabi kata, walaupun kau memiliki dunia ni, kau memiliki semua harta dunia ni, langit dan bumi ni milik engkau. Kau fisabilillah kan untuk dapatkan fadilat takbir bersama aku, ya, tak akan dapat. Jadi kalau kita combinekan cerita Abdul Rahman bin Auf dengan cerita yang ada kat sini tadi, dia lebih kurang lah. Kegairahan, ketamakan sahabat Nabi untuk mengejar fadilat dan pahala tak sama dengan kita. Dia rasa rugi sangat tak boleh taat perintah Allah dengan secukup-cukup taat. Ya. Dan dia rasa berdosa, sebab tu dia kifaratkan harta tu, habis jual. Sebab tu tandanya sahabat Nabi, harta dia tak lekat pada hatinya. Ya, kita ada harta sekangkang kera.
Ya, teringat harta tu sampai ke dalam kubur. Ya, dah mati baru pejam mata, baru tak ingat. Tapi sebelum mati tu duk pesan lagi anak, jangan berebut, jangan itu, jangan ini. Kita masih sibuk masyrul dengan harta. Tak banyak pun, sekarang kera je. Ya, Abdul Rahman bin Auf ladang. Ini ceritakan sahabat Nabi yang kata Qila, tak tahu siapa. Ya, kebun dia, kebun tamar dia habis digadai. Bagi dia tak ada nilai. Ad-dunya jifah. Mereka pegang kata-kata hadis Nabi, ya, ad-dunya jifah. Dunia itu bangkai. Ya, Nabi mencela dunia itu dengan mengingatkan kita supaya jangan kita terlampau jilatkan dunia. Peluk dunia itu, cium dunia itu, ambil dunia itu. Kerana dunia ni adalah tipu daya. Jadi sahabat Nabi bila dengar Nabi kata ad-dunya jifah, terus tinggal lah tuan-tuan. Ya, kerana mereka ni sangat tamak kepada, haloba kepada, kepada ibadah, kepada taat pada Tuhan, nak jadi manusia yang sangat kualiti. Jadi ini sebagai pengajaran bagi kita. Jadi kalau siapa kata cerita ni tak logik, mengarut apa semua, kamu tak faham. Ya, kamu nak menilaikan ukuran kamu tu diri kamu, memang rosak lah. Ya, orang selalunya dia kata tak logik sebab apa? Sebab dia tak rasa. Sebab tu ahli tasawuf kata man lam yazuk lam yadri. Siapa tak rasa dia tak tahu. Ya. Orang yang rasa dia tahu. Macam mana kecewa dia tak dapat pahala tu. Kita ada pahala, tak ada pahala, tak apa ni, hin ni lah. Ya, tak ada hair. Ya. Eh, koma dia tertinggal ni, kata dia. Pahala sekian-sekian, nak puasa ni, kata lantak lah, kata. Koma nak puasa-puasa lah, tak puasa udah, kata dia. Tak ada dia rasa nak. Nak rasa menyesal, tak ada. Yang berbeza dengan sahabat Nabi. Ya. Jadi, dia suruh kita ni, supaya datanglah rasa semangat untuk perkukuhkan ibadah kita ni, ya, khusyuk dalam sembahyang. Kerana dia kata, ia, sambungan, ia apa tu? Tu burung tadi ni, yang ada kat kebun tu, melalaikan dia daripada sembahyangnya. Ya, marah kat kebun ni. Ya, sebenarnya marah kat burung. Ya, dengan kebun-kebun kena. Ya, marahkan nyamuk, kelambu dibakar, ini namanya. Bukan jual pula tu. Sedekah fisabilillah, wakaf tu pun. Nak ganti pahala tadi tu, pahala khusyuk semayang. Oi, berat tu. Demikian lagi kelakuan salafus soleh. Salaf yang soleh, mana salafus soleh. Sebab mengetahui mereka itu akan kebesaran pada sembahyang dan amat ketinggian tempatnya pada Allah dan pada Rasulnya. Begitulah pandangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun salafus soleh, ulama-ulama ataupun sahabat ataupun tabi'in, tabi'ut tabi'in sendiri. Ya, mereka salafus soleh sangat-sangat jaga bab sembahyang. Ya, sungguh-sungguh belajar, mengerti, ambil faham, ambil tadabbur, ya, dalam bentuk sembahyang. Luar biasa. Cara mereka menuntut bab sembahyang itu luar biasa. Cara mereka dirikan sembahyang tu luar biasa. Kerana apa? Kerana mereka didikan terus daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita ni berlapis-lapis lah. Ya, nak cari orang yang sembahyang betul kualiti dia susah dah akhir zaman. Ya, kita boleh tengok tercatat dalam kitab tapi tak tercatat di atas muka bumi. Ya. Payah sangat. Hatta alim ulama pun kadang-kadang terlalai, tak boleh kata siapa. Ulama hebat, ya, tapi kita tengok solat dia, sembahyang dia kadang-kadang ada yang tak menepati kitab. Kenapa tu?
Kerana masing-masing ambil mudah dalam perkara ni. Okey. Kata setengah ulama, telah sampai kepada kami khabar, cerita, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membahagi akan segala amal sembahyang atas 40 sifat. 40 saf, silap. Ya. Kata ulama, ulama ni dia bukan kerja nak menipu. Sampai khabaran bahwasanya Allah Ta'ala membahagikan segala amal sembahyang itu atas 40 saf daripada malaikat. Pada tiap-tiap saf 70,000 malaikat, 10 daripadanya berdiri tiada rokok, dan 10 rokok tiada sujud, dan 10 sujud tiada angkat kepala, dan 10 duduk tiada berdiri. Ya, itu malaikat. Dan dihimpunkan sekalian amal mereka itu bagi hambanya yang mukmin dalam 2 rakaat yang disembahyangkan keduanya. Itulah sembahyang. Sembahyang ni kita tahulah dia paling hebat dan tinggi. Satu daripadanya diambil hukum sembahyang tu di Sidratul Muntaha, ya, di langit. Kena ambil di langit. Kemudian sembahyang tu dilihat oleh Nabi SAW dalam perjalanan daripada Isra dan Mi'raj. Nabi bersembahyang pada tempat-tempat tertentu, ya, menunjukkan sunat sembahyang dalam permusafiran pada tempat-tempat yang barakah. Kemudian Nabi lihat malaikat ni ada yang jenis sembahyang tu, diriwayatkan begitu, ada yang sujud, ada yang rokok, ada bagian. Maka Nabi minta kalau bolehnya semua apa yang ada pada malaikat tu Nabi nak buat. Itulah jadi rukun sembahyang kita, ada sujud, ada rokok, ada yang tidal. Ya, kalau ikut malaikat tak, dia sujud-sujud je, dia rokok-rokok je. Ya. Okey, gambaran kat sana, ya, itu amalan malaikat asalnya. Ha, dihimpunkan jadi 2 rakaat dekat kita. Siapa yang tak nak besarkan sembahyang ni memang orang tu tidak ada akal. Dia tak boleh berfikir cerdik. Dia tak boleh menilai keistimewaan sembahyang tu. Otak dia tak boleh nak, tak boleh nak pergi. Ya, benda tu sangat istimewa. Ya, sangat tinggi darajat dia sembahyang. Tapi bagi yang jahil tak ada nilai. Macam mana Quran itu sangat tinggi nilai dia, keilmuannya. Tapi bagi orang yang tak reti, yang tak tahu, tak mau ambil tahu, dia tak peduli berQuran. Biarlah Quran tu nak kata apa, biarlah Quran itu nak dibacakan macam mana, ya, tak masuk pun pelotak dia. Itu bukan dunia dia. Dunia dia hiburan, keseronokan, ya, duniawi dia. Ya, Quran tak ada, sembahyang tak ada, ibadat tak ada. Maka tilik olehmu, kata dia, akan besar pemberian Allah. Ya, sebab tu orang yang tak sembahyang namanya kufur. Kufur apa? Kufur atas nikmat Allah. Allah bagi nikmat besar betul. Sembahyang tu lah nikmat yang besar. Ya. Manusia, tuan-tuan, ya, kenapa manusia menyembah berhala? Musyrikin, musyrikin, orang-orang kufar, mereka menyembah berhala. Kerana pada diri mereka nak mengucapkan sesuatu terima kasih. Ya. Sebab naluri hati manusia ni, tuan-tuan, akal dia sebenarnya, dia mengakui bahawasanya rezeki tak ada siapa yang boleh bagi melainkan yang maha kuasa.
anak dia beranak, lahir boleh lahir, dia pun lahir atas dunia ni. Dia kata orang tak boleh buat, mesti ada siapa yang buat. Walaupun dia tengok memang gitulah, macam ayam lah, dia tengok mak dia bertelur, lagi bertelur lagi, macam dia tengok kan, ada mak bertelur. Itu pada pandangan lahir, tapi sebenarnya di sebalik hati kita, mesti ada yang buat. Tuhan dah bagi dah otak berfikir begitu. Ya, yang tak berfikir ni sebab dia ralik lah, dia lalai. Ya, dia tak guna akal dia untuk berfikir. Tapi kalau dia berfikir, dia akan fikir gitu. Logiknya begitu. Dia sakit, Tuhan bagi sakit. Ya, sakit tak ada ubat lah. Carilah ubat, tambah dulu tak ada hospital kan. Zaman dulu mana ada hospital. Carilah apa-apa ubat apa, minta tolong, nak minta tolong siapa, ubat tak ada. Dia akan cari, siapa aku minta tolong? Minta tolong ketua kampung tak boleh. Minta tolong pengulu tak boleh. Ya. Tu sakit, pengulu boleh buat apa? Akhirnya dia menyembamkan muka ke bumi, menyembah yang dia tak kenal siapa dia sembah, minta tolong. Sebab itulah mereka binakan rupa-rupa patung supaya dia boleh berterima kasih pada patung tu untuk sampaikan pada Allah, untuk sampaikan pada Tuhan yang dia tak kenal Tuhan. Ya, buatlah reka dia. Ya, macam mana nak menyembahnya tu. Ya, ada yang bawa pulun, ada yang bawa sirih, ada yang bawa kemian, ada yang bawa apa, colok. Ya, masing-masing ada yang bawa pisang, ada yang bawa limau. Kenapa tu? Kerana nak rasa terima kasih pada orang yang memberi. Ya, macam mana? Bagi makan lah kat dia, bagi pisang. Tu ni akal tak masuk, akal tu tak sampai. Akal itu tak ni. Jadi Tuhan kurniakan pada manusia yang teraba-raba ni sembahyang, supaya dia boleh sembahyang macam mana yang Tuhan suruh. Dia sembah Tuhan macam mana yang Tuhan suruh. Kalau kamu nak bersyukur atas nikmat Allah, kamu nak berterima kasih sebab aku legakan kamu daripada sakit demam bagai, kamu sembahyang. Sembahyang tu lah nombor satu sebenarnya, tuan-tuan. Tapi kita adat kita orang Melayu, ya, kenduri kesyukuran. Bukanlah salah, tak. Ha, taklah salah. Ha, tapi dia nampak yang tu lah cara dia bersyukur. Lain benda tu dia tak nampak. Ya. Tu memanglah salah satu tanda bersyukur. Kita kongsi rezeki, kita makan, seronok. Ya, anak dapat masuk U ke, nak anak nak kahwin ke, itu nombor satu lah. Ya, buat walimah, buat kenduri besar-besaran, ya, panggil kawan sana sini, itu tanda bersyukur sebenarnya. Ya, tapi orang Melayu kita tang tu je dia syukurnya. Sembahyang tak penuh juga masjid. Ya, tak ada kepada bab sembahyang, dia tak jadikan sembahyang tu sebagai syukur kepada Allah. Tu sayangnya. Ibadat dia tak jadikan ibadat tu sebagai tanda syukur kepada Allah. Tang sedekah boleh lagi. Membantu orang susah bersedekah itu memang, memang kita ni orang Islam rajin, orang Melayu ke, Arab ke, mana ke, memang suka. Tapi bab sembahyang dia susah. Sedangkan sembahyang utama sekali, kamu nak syukur pada Allah Ta'ala, pertama-tama sekali sembahyang, bukan sedekah. Tapi ada je orang bersedekah buat korban, tapi dia tak pernah sembahyang jemaat. Ada lah wujud. Ya, dia sembahyang raya je. Raya haji, ya, raya puasa. Sembahyang jemaat tak pergi. Tapi korban buat, kekah buat. Setiap kali keluar nak buat kekah. Ya. Tanda syukur betul lah, ya. Tapi kenapa tak sembahyang? Sembahyang lagi besar pada kekah tu. Tak pakai model pun sembahyang. Model dia kan pelikat dengan baju Melayu. Kalau nak sempurna, kalau kedekut sangat, kain pelikat di atas pusat tutup. Ya, kepiah pun tak payah bubuh. Itu kalau kedekut bakhil sungguh lah. Ya, model tu dia. Model dia air wuduk, menghadap kiblat, tutup aurat 5 kali sehari.
cukup senang, cukup mudah. Ya. Itu tanda syukur pada Allah. Siapa nak besarkan lagi syukur pada Allah, dia lengkap sembahyang dia dengan semua kesempurnaan. Sebab tu orang tua-tua dulu, kalau nak sembahyang, dia suruh pakai baju Melayu, baju yang sesuai untuk sembahyang. Sebab apa tuan-tuan? Supaya membesarkan sembahyang. Dia lebih besar daripada jumpa agung. Okay, kalau nak pergi jumpa agung, baju Melayu dia, kalau tak ada baju, baju second hand tak maulah. Baju dah pakai dah tak mau, pergi tempah lain tu. Nak dapat pingat depan tuanku, pergi tempah lain baju. Striker tajam side-side tu, belaga orang pun habis luka. Kasut berkilat nak jumpa sultan. Datang semayang dengan baju perak. Orang sekarang tak tahu ke baju perak. Ya. Baju pagoda tu lah. Ya. Nak muja baju pagoda. Mari pula sekarang ni baju entah apa persatuannya. Bikers lah, rider lah, apa menatang lah, ya. Sombat habis. Tu tak termasuk lagi muka artis bubuh kat baju tu. Ya. Jadi apa, salah ke? Tak salah. Sah tak sah ke? Sah. Tapi macam masuk pejabat pakai baju tu, rasa-rasa macam mana? Doktor jadi doktor, pergi pergi klinik, dia pakai tracksuit dengan t-shirt je. Itu dia gantung datang tu. Ya. Dia ni doktor ke dak ni? Orang akan rasa pelik. Ya. Nurse pergi pakai baju kurung masuk. Masuk ward. Ya, pergi kerja pakai ni. Sentuh orang mengata. Ya, tapi sembahyang pakailah macam mana kau suka koma lah. Siapa yang membesarkan Allah Ta'ala, dia akan cari apa yang Allah Ta'ala suka. Tak ada pertikaian. Ya, ilmu untuk kita nak pergi ke syurga ni, tak ada kita nak banyak-banyak songel. Ya, apa yang Tuhan suka? Baju putih salah satu. Apa yang Tuhan suka? Tutup aurat rapi. Apa yang Tuhan suka? Baju yang kesesuaian dengan sembahyang. Tak ada nampak ketiak. Ini baju tangannya, angkat-angkat nampak ketiak. Ya. Ya. Ada yang sembahyang rantai kat tengkuk tu. Rantai tu dah haram, sembahyang pula. Pakai rantai. Kita tak tahulah masyarakat kita macam mana melaksanakan perintah Allah. Ya. Orang yang sufi, yang tinggal semua benda haram, tinggal semua benda makruh, tinggal benda yang asyik melalaikan, itu pun dalam sembahyang dia, dia dah rasa Tuhan tak terima sembahyang, dia takut. Kita ni kotorannya, dosa jangan ceritalah, maksiat dengan ceritalah, tak pernah rasa sembahyang kita Tuhan tak terima. Dia rasa lega tu. Woi, lega dah sembahyang dah, kata dia. Jadi kita besarkanlah pemberian Allah. Jadi siapa yang nak melihat sembahyang itu sebagai membesarkan Allah, dia buatlah elok-elok. Seelok-elok mungkin. Dan kurnianya atas segala hambanya yang mukmin, mukminin. Dan pada riwayat Jabir dan Muaz radhiyallahu anhuma, tak kala dinaikkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke langit, melihat ia pada langit dunia, malaikat berdiri selama-lamanya. Dijadikan Allah akan mereka itu menyebut zikir akan dia. Tiada rokok. Ni yang cerita tadi yang saya sebutkan tu. Dan pada langit yang kedua rokok selama-lamanya. Tiada mereka itu mengangkatkan kepala. Dan pada langit yang ketiganya malaikat ni sujud akan Allah, tiada mengangkatkan kepalanya, sujud selama-lamanya. Melainkan ketika memberi salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka pun panggung kepala. Itu hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka diangkatkan kepalanya. Ya. Nabi itu dihormati oleh para malaikat. Oleh kerana Nabi itu datang daripada keturunan Adam alaihissalam. Ya, Adam sebagai bapa pada segala manusia. Maka
secara tak langsung Adam mendapat, Nabi Adam mendapat rahmat daripada kebesaran Nabi SAW. Nabi yang paling mulia, tuan-tuan, tak boleh nak kata ada lagi Nabi yang paling mulia selain pada Nabi Muhammad, tak ada. Ya, maka Adam tu disuruh sujud dia. Kenapa disuruh sujud Adam tu? Kerana ada diri Muhammad dalam Adam. Muhammad belum lahir lagi, tapi diri Muhammad dia dah ada, genetik dia dah ada. Itulah yang ulama' panggil nur. Nur Nabi Muhammad tu dah ada pada Adam, sebab dia nak melahirkan Nabi SAW tu. Jadi orang tak faham erti makna nur itu, dia syirikkan ajaran nur tu. Ya, ada ajaran nur Muhammad yang syirik, kita tak nafikan. Ya, tetapi yang disebut oleh alim ulama sufi yang masyhur itu bukan syirik. Itu menggambarkan itulah nur cahaya yang ada pada Nabi SAW. Ya. Yang mana anta nurun fawqa nuri. Ya, engkaulah nur di atas segala nur-nur yang lain. Ya, segi hidayat dia juga nur, Nabi juga nur. Ya, segi ciptaan Allah Ta'ala dia juga nur. Ya, dicipta nur tu dulu, dimasukkan nur itu ke dalam Adam alaihissalam. Ya, memanglah Adam dicipta daripada tanah dan air sebagainya, memang kita tak nafikan tu jasad dia, tetapi ada roh, ada nur. Ya, kita tak boleh nafikan nur tu bukan cahaya macam ni dah. Ya, sebab tu Tuhan sebut dalam Quran banyak, fi zulumati ilan nur, fi zulumati ilan nur. Dengan ada nur itulah ya nampak hidayat Allah. Tu salah satu makna nur. Ya, maka menumpang rahmat itulah Adam dimuliakan oleh malaikat. Ya, Nabi ni sangat, malaikat angkat kepala terus. Ya, kerana menjawab salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian maka sujud pula mereka itu selama-lamanya. Sedangkan urusan dia sujud, kenapa nak hormati Muhammad? Itu kata kelebihan Nabi Muhammad. Ya. Maka kerana inilah tuntut dua kali sujud pada tiap-tiap rakaat dan pada langit. Pasal dua kali sujud? Kalau orang tanya kenapa dua kali sujud, kerana ada malaikat dia tengah sujud, Nabi bagi salam dia bangun, waalaikumsalam, dia sujud balik. Tapi kita tak buat gitulah, kita ambil diperintahkan, hikmahnya begitulah. Kalau orang tanya tu hikmah, hikmah ni boleh jadi betul atau tidak. Dan pada langit yang keempat tasyahud mereka itu selama-lamanya, dan pada langit yang kelima mengucap tasbih, dia kerja dia, dan berzikir mereka itu selama-lamanya, dan pada langit yang keenam mengucap takbir mereka itu selama-lamanya, dan pada langit yang ketujuh malaikat mengucap ya salam. Ya, okey. Masa dijadikan akan mereka itu, maka hayati Rasulullah, cita hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tengok semua perlakuan malaikat-malaikat tadi, teringin dan ingin bahawa dijadikan baginya demikian segala ibadat malaikat. Tercetuslah pada hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, seronok nak, kalau boleh nak buat semua. Tak nak sujud saja, nak rasa macam mana berdiri, qiyam, nak rasa macam mana rokok, nak rasa macam mana i'tidal. Ya. Nabi sangat suka sembahyang ni, dia yang minta dalam hati dia. Kita pula paling berat sekali sembahyang lah, paling susah sekali suruh anak apa dia sembahyang. Ya, sama ada lah, sama ada yang sembahyang sekolah agama, sama ada sekolah menengah, sama. Cuma beza sekolah agama ni dia tak tinggal sembahyang lah, tapi penyegarnya ada. Ya, lambat. Ya, kalau hak sekolah menengah ni yang tak sembahyang, tak sembahyang langsung lah, tak peduli lah sembahyang. Kalau orang Kelantan kata tak peduli lah sembahyang bear, sembahyang ke azan ke bang ke wuduk ke, tak peduli lah. Yang sembahyang, sembahyang. Kalah pula orang ngaji kat sekolah Arab, awal dia datang. Gitu.
kalau selalu baca kitab Musolli ni, tengok apa kehendak Nabi kat situ, kita rasa bersalah oh, tak muliakan semayang, takut tak semayang. Tapi bila tak dekatkan diri dengan Nabi, dengan Allah Ta'ala, itu yang tak semayang. Ada kisahnya, ni pengalaman lah saya. Kami duduk pondok dulu. Jadi ada satu orang kawan ni, dia mari berkawan dengan budak pondok lah, saja datang kawan, sembang-sembang balik. Tapi saya tak pernah tengok dia semayang. Akhirnya dia sembang-sembang, dia cerita, aku dah lama tak semayang, kata dia. Sebelum dia tu, dia pernah masuk akam atau buat apa hair, dia tu kena buang lah, budak sekolah kan, kena buang. Dia ada disiplin dia, rekam dia sekolah, dia ada disiplin dia masa tu. Lepas tu dia duduk pondok kejap. Rasa kampung dia tu sebelah pondok. Tapi itulah, bila sembahyang ni, cuba diabaikan. Kamu mengaji sekolah harap ke, kamu mengaji mana ke, tarbiyah tebat ke. Tapi kalau cuba sekali je dia abaikan sembahyang, dia akan terabai selama-lamanya. Mengaji pun tak dengar dah, ceramah pun tak dengar dah, sembahyang dah. Mula je tak sembahyang tuan-tuan. Ya, orang yang tak sembahyang dari awal, ya, dia boleh dengar ceramah, ramai je artis-artis tak sembahyang pun dengar ceramah. Ramai je orang nakal-nakal hari ni dengar ceramah. Ya. Tapi kalau orang yang dia memang kaki semayang, dia memang kaki ceramah, dengar ceramah semayang, tiba-tiba dia buat perangai jahat, tinggalkan semayang, dia ceramah pun dia tak dengar dah lah. Dia jadi musuh tu. Itu tabiat manusia gitu. Ya. Sebab tu jangan tinggal. Lama-lama dia tak, dia nak duduk dengar orang tok guru mengajar pun tak ada, dengar ceramah pun tak ada. Ya, semayang apatah lagi lah, sembang dia nak. Dan dia tak rasa berdosa. Sedangkan dia tahu kan susah mana pun semayang. Ya, kenapa tak mau semayang? Enggan ke dia? Kita kalau kita fikir balik kan, kita patut bersyukur Allah Ta'ala jadikan kita ni boleh bangun semayang. Saya kadang-kadang menung. Ya. Syukur sangatlah kalau Allah Ta'ala jadikan kita boleh bangun semayang. Sebab ramai Tuhan jadikan manusia tak boleh semayang. Dia berat. Macam batu atas kepala tu, ponggong tu berat. Dia rasa nak semayang tu macam satu benda beban yang sangat-sangat besar. Tu satu, tu malas. Dia ada macam-macam perangai tu. Ada yang ketika kalau dia semayang tu, dia bukan dia tak nak besar kan, bukan takut, tak takut tak semayang. Tapi tak apalah, tangguh kejap. Tangguh lah, tangguh, lama-lama kali tak semayang tu. Ya. Ha. Satu rasa berat, satu menangguhkan sembahyang tu. Ya. Ketiganya, ya, kerana hati tu tak rasa sembahyang tu penting. Nilai cinta pada sembahyang tu tak ada, value dia tak ada. Tak ada nilai cinta pada sembahyang. Kasih pada sembahyang. Ya. Sayang kat sembahyang tu tak ada, tak ada. Dia kena sayang ibadat ni. Terutama semayang lah. Tak ada simpan. Sepatutnya aku orang Islam, aku kena semayang. Dia cuma sayangkan Islam dia je. Ya. Dia sayangkan kalimah syahadah dia. Tapi dia tak sayangkan semayang tu. Ya. Macam orang ada reta, ada rumah, dia tak sayang reta dia. Oh, tu pelik lah. Ya. Jadi dia tak jaga semayang. Jadi takut gitu tuan-tuan, hati kita. Ya, dan orang macam ni bukan senang nak suruh semayang, bukan senang, susah. Ya, kalau dapat anak yang tak semayang tu, dia, saya ada pengalaman lah. Ha, keluarga pun ada yang macam tu. Kita nak suruh semayang tu, ya Allah, beban. Ya, dia tak mahu, dia tak ada rasa apa pun. Kosong, jiwa dia kosong. Mayang ni penting, mak dia pesan. Mayang ni kena mayang, kena ingat Tuhan. Haa, kata dia kan. Bukan dia tak tahu, bukan tak faham. Tapi tak boleh nak masuk dalam hati. Dia ada satu sekatan dalam hati tu. Ya. Takut tu lah tuan-tuan hati kita tu kalau jahat.
Sebab tu disuruh kita ajar tasawuf. Sebab tu kitab imam kitab Syekh Daud Fatani ni, dia cenderung pada tasawuf banyak. Sebab apa? Tak boleh nak tembus kemalasan tu tadi, ya, kalau tak ada ilmu tasawuf tu di benak, di hati tu. Hati tu tak dibasuh, digilap, tak mahu, ya. Sebab al-ilmu nurul la yuhda lil'asi, ya. Ilmu tu satu penting, lah. Al-ilmu nurul la yuhda lil'asi. Mengadu Imam Syafi'i kepada Rabi', gurunya, tentang su'il hafzi, buruk hafalannya. Imam Syafi'i takut dia buruk hafalan. Saya pun terkejut tu. Macam mana agak-agaknya buruk hafalan Imam Syafi'i. Ya. Kalau ikut manaqib Imam Syafi'i, hafalan dia tuan-tuan, yang kata nak kata buruk tu saya tak tahulah nak nilai macam mana. Dia tengok dalam manaqib Syafi'i tu, Imam Syafi'i kalau dia baca buku, kalau ada kitab depan dia, dia tengok belah kanan, belah kiri dia tutup. Sebab otak dia bagi dua. Nanti mata kanan tengok sini, mata kiri tengok sini, maka tulisan tu akan macam tu. Itu satu. Maka dia fokus sebelah, ha, gitu. Dia kena tutup sebelah supaya otak dia akan fokus kat situ. Kemudian dia bukan baca macam saya baca, dia tengok je. Buka lain. Habis kitab tu dia buka, dia hafaz, dia hafal terus. Itulah kehebatan Imam Syafi'i. Itu cerita riwayat betul tu. Bukan ngomong-ngomong. Sebab tu orang tak lawan Imam Syafi'i. Sebab hadis ke apa, kata hadis-hadis mursal lah, hadis tak kuat lah. Kamu tak macam mana dia hafaz. Kalau dia hafal nama rawi tu, kita dengar kan cerita dia, tak adalah perawi yang boleh menang dengan dia. Dia kenal rawi hadis tu sampai ke akombi. Ya, sebab tu ulama hadis mana-mana zaman dia tak lawan dia. Apa Syafi'i buat hadis dhaif, Syafi'i buat tak ada. Ulama kemudiannya yang tak kenal dia, yang tak jumpa hadis tu, mana nak cari sebenar tu gitu. Ya, dia sendiri yang tak jumpa mana Imam Syafi'i kutip ni orang ni. Kadang dia sangkakan orang tu yang ni, sebenarnya Imam Syafi'i faham orang ni lain. Namakan banyak orang Arab, Ibnu Omar je berapa orang Ibnu Omar. Qasim je berapa orang nama Qasim. Jadi kadang-kadang disangkakan orang ni adalah orang yang hadisnya daif. Ya, sedangkan tak. Ha, tu cerita Imam Syafi'i. Dia punya hebat mengapel tuan-tuan. Macam itulah kita kata. Ya. Muwatta Imam Malik seminggu hafal. Tiba-tiba dia ngadu kat tok guru dia, aku hafalan aku tak cantik lah. Pasal apa aku jadi hafal tak cantik? Ya Allah. Tara tu maknanya, kalau dia tak, dia kena baca macam saya ni kot, macam ni lah, baca sampai bawah, tengok apa, baca baru hafal. Itu kira tak baik bagi dia. Kita 10 kali baca dah hafal. Oi hebat ustaz, 10 kali ulang je hafal dah. Ya, kami 20 kali tak hafal lagi. Kamu tak tengok Imam Syafi'i? Imam Syafi'i tengok sekali je snap dapat dah. Apa? Ha, tu dia. Dia mengadu. Apa tok guru dia jawab? Jauh cerita dia, tak sampai lagi. Dia kata, ya, al-ilmu nurun, ilmu tu cahaya, la yuhda lil asi, dia takkan masuk pada orang maksiat. Rupanya hati kita tu. Ya. Ilmu ni kenapa payah nak masuk hati orang? Dia ada sekatan. Apa sekatan dia? Kotoran dalam hati, gelap. Tuan-tuan, kenapa cat siling warna putih? Hijau muda. Tuan-tuan, tahun depan, tuan-tuan bubuh warna hijau gelap tu. Tuan-tuan warna itu, bubuh hitam. Tak bubuh hitam tu. Dinding. Dinding sampai langit. Tuan-tuan tengok. Tuan-tuan bubuh lah lampu apa pun. Dia tak terang. Dia tak boleh disuluh oleh lampu. Ya. Apatah lagi, tuan-tuan cat habis semua hitam. Ya, spray tu kali tu zap kan, tak payah dah. Dengan tulisan khat pun hilang, warna-warni pun tak ada dah. Ya, gelap.
gelap. Ya. Ha, macam beg saya depan dengan hitam. Disuluh, dia mana nampak apa, dia nampak gelap lah. Cahaya terang ni. Ya. Dia tak ada apa menilai kat situ. Tapi beza dengan kertas putih ni. Dia kena cahaya, dia nampak lagi cerah. Ya. Kalau duduk tempat gelap, baru dia nampak dia coklat sikit pandangan pada kertas. Ya. Hati tu gitu. Kalau hati tu gelap macam beg ni, ya, kamu suluhlah spotlight apa pun. Gitu. Pergilah jumpa Tok Guru, Kiai, manalah, apa benda lah. Ya, minta terang hati, tak maunya terang. Cerita siapa ya? Cerita Ustaz Rozaini. Ahmad Rozaini. Tuan Guru, dia panggil Tuan Guru sekarang ni. Tuan Guru Ahmad Rozaini, pondok apa ni. Sekarang dia buka pondok di Lenggong. Dia kata apa? Dia jumpa Tuan Guru, Allah lupa nama Rasulullah Muhammad, orang Pendang. Dulu masyur Tok Guru tu. Saya dah lupa nama. Jumpa Tok Guru di Pendang, Pendang Kedah. Bawa kawan-kawan satu kereta lah, orang lain. Haji apa ya? Selalu dia boleh berjampi tu, Tok Guru tu. Ya, jampi ayah pun semua. Beribu-ribu botol ayah jampi ke dia. Kemudian datang Ustaz Rozaini ni, dia sembang pasal falak dekat 2 jam ke lah sembang orang tu, tu lepas sembang tu kawan-kawan dia pun jumpa Tok Guru. Ya, jumpa Tok Guru Haji Aziz, Allahu Sayyidina Muhammad, Tok Guru Haji Aziz, orang kuat apa ni, orang rapat dengan Tun M tu. Jadi tanya kat Tok Guru yang 3-4 orang lagi ni lah, minta bawa botol air, ya, minta terang hati. Dia kata apa ni, ni mari daripada pondok juga ke, dia kata ni satu kereta dengan dia ni, ya. Satu kereta, ya, pasal apa buat air minta terang hati, ya. Nak terang hati zikir lah, apa orang mengaji, kena mengaji, kena mengapai, mengapai baru terang hati. Ya, bukan terang hati dengan ayah tempi je lah. Ha, kita salah faham kat situ. Ya, orang yang menuntut ilmu, orang yang nak dapat ilmu, bersihkan hati dia dengan tinggalkan dosa. Bukan cari ayah penawar, ayah terang hati. Ya. Tok Guru tu dia nampak dalam perut tu dah. Setan banyak beranak dalam perut tu. Ya, jadi dia kata gitulah. Bukan dia tak mau jampi orang penerang hati, orang nak minta buat SPM pun semua dia buat. Tapi dia nampak kaum ni bukan sebab tak terang hati, setan penuh dalam perut, mengapai malas. Dah mengapai malas nak terang hati menatang apa. Orang pondok dia kena hafaz, mengaji pondok kena mengapai, tak mengapai tak alim. Jadi balik gitulah kena marah. Tu dia. Jadi hati tu kotor, dia tak nak masuk ilmu. Jampi dah macam mana serapah pun, setan tu ada dalam tu, dosa ada situ, selagi kamu tak bertobat. Ya. Sebab tu jangan minta dia terang hati, minta dia berubah, dia diterima hidayat Allah. Baik dia dapat terima hidayat Allah, eloklah SPM dia. Kalau dia taat perintah Allah, dia semayang semua, dia tak akan tinggal SPM tu. Dia tak akan gagal. Ya, kenapa? Kerana dia tahu benda ni, bila dia fikir benda tu baik, positif, ya, maka dia akan pulut. Semahyang pun dia buat, apatah lagi yang lain. Ya, jaranglah orang budak rajin semahyang ni gagal SPM. Jarang jumpa, tak adalah hasilnya. Ya, kecuali dia rajin semahyang, dia bodoh sangatlah. Ya, otak suam-suam panas tu kan. Yang tu lainlah, ya, Tuhan bagi dia tak cerdik. Tapi kalau budak cerdik ni tak mau jadi jahat dia, dah semayang dia akan jadi baik. Ya, di situ ukur dia. Okey. Jauh dah pergi tu, wallahu alam.